Di padang tandus tidak kurang dari 2 hektar inilah Al Ahmad Jabar memelihara puluhan hewan onta. Dibantu satu orang karyawan, Ahmad sudah lebih dari 5 tahun berternak onta. Di Mekah Arab Saudi, berternak hewan onta kini seperti menjadi ladang bisnis baru. Pasalnya, selain air susunya baik untuk kesehatan, air seni onta ternyata juga mujarab untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, salah satunya asma dan penyakit kanker. Saking mujarabnya, air seni onta di Arab Saudi kini harganya lebih mahal daripada air susu onta maupun daging onta. Dua kali lipat. Kalau ini harganya susu, harganya itu 15, ini bisa 30. 30 real? Iya. Air seni onta dihargai 30 real atau sekitar 90 ribu rupiah. Sementara air susu onta hanya separuhnya atau sekitar 45 ribu rupiah. Meski cukup mahal, namun menunggu onta mengeluarkan air seni ternyata tidaklah mudah. Perlu kesabaran dan ketelitian. Air seni onta biasanya ditampung dengan menggunakan mangkuk, baru setelah itu dimasukkan ke dalam botol bekas. Bagi sebagian warga Arab, meminum air seni onta banyak manfaatnya. Mereka yang percaya langsung meminumnya tanpa perlu proses kimiawi. Namun bagi sebagian lainnya, air seni onta justru menjijikan, apalagi jika harus meminumnya secara langsung. Entah mana yang benar, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa di dalam air seni onta terdapat zat alami yang dapat membasmi penyakit dan memulihkan sel-sel yang rusak. Zat tersebut bernama nano, dan saat ini zat nano tengah dikembangkan di Eropa dan Amerika secara diam-diam. Edi Santosa, Mekah, Arab Saudi.